Ke informasi mudik, akibat amblesnya jembatan Comal di Pemalang, pemudik menumpuk di Terminal Tanjung Priok. Bus yang akan mereka tumpangi masih terjebak macet di jalur Pantura. Ratusan pemudik Minggu siang memadati Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasalnya, bus yang akan mereka tumpangi masih terjebak macet akibat amblesnya jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah. Meski demikian, para pemudik tetap menunggu bus di parkiran dan halte Transjakarta. Amblesnya jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah, Jumat lalu membuat arus lalu lintas di jalur Pantura terhambat. Pihak Terminal Tanjung Priok belum dapat memastikan kapan bus yang mengangkut pemudik tiba. Juga, jadi kita dari pihak terminal menekan kepada orang PO untuk segera ya antisipasi ya dengan jalan inisiatif mencari pengganti mobil yang dari daerah sehingga penumpang dapat terangkut. Sementara itu, lonjakan pemudik di Terminal Tanjung Priok diprediksi terjadi 5 hari menjelang Lebaran. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.